Hak mana lebih baik untuk wanita duduk rumah atau keluar pergi ngaji ilmu? Afdalnya duduk di rumah. Afdalnya duduk di rumah. Kalau tak perlu sangat ngaji ilmu alim dah ke apa dia, fardu ain lepas dah, okey tak payah belajar lagi, uruskan keluarga. Sekarang tugas dia paling utama menjaga harta suami dia, kemah rumah suami dia, cara harta jangan rosakkan harta suami dia. Jaga air muka suami dia, jaga anak-anak suami dia. Itu tugas dia paling utama sekarang. Ngaji tak perlu. Tak usah duk koyak nak bersosial sangatlah. Lainlah kalau kita ada kelebihan. Contohnya rumah dah siap biar kau beres dah. Masa pun kosong, pada duk tengok TV, baik pergi dengan ngajar contohnya. Lepas tu ngajar pula tepat selamat, dapat izin daripada suami pula. Oh tu tak apalah. Tapi kalau hak di antara pilihan ni duduk dalam rumah lah. Duk main game sudahlah. Tak ada masalah ke apa dia. Tu tugas seorang isteri. Tak usah duk tubik lah, jangan ajar tubik daripada rumah. Tu perangai orang Tino lah ni suka tubik daripada rumah, puas duk dalam rumah. Kena ajar orang Tino cari hak Tino tak si tak minat tubik rumah. Kalau start pada nikah sampai mati duduk dalam rumah. Mati pun tanah dalam rumah be. Tanah pun dari rumah juga. Tak si tubik sungguh. Itu baru jolo. Ni orang Tino bertanak tubik, bertanak tubik. Lama-lama jadi selesa duduk luar, serabut pula duduk dalam rumah. Masuk dalam rumah, cetung lalu. Bekmuk lalu. Tubik tu gak galak suka. Ha, dengar saing. Masuk dalam rumah, mucung lalu. Nak suruh wak gani. Kita letih. Ngakolah jawab perio. Jadi duduk dalam rumah, biasa ke hidup dalam suasana rumah, itulah syurga neraka kita. Tak suruh cari dalam majlis ilmu, tak ada syurga, tak ada neraka, tu. Di bawah tapak kaki suami paling afdal. Sekalipun suami kita tu haprak ya. Orang biasa, orang kampung, tak ada kelebihan apa, dialah syurga neraka kita. Tak suruh koyak muslimah lah. Tak suruh koyak aktif lah. Kalau tak dapat redha daripada suami.